Saya kita cuma mau gini terus. Ya, terus gimana? Kayak biasanya lah. Saya kamu lupa. Mau ke kamar. Iya. Ya udah boleh. Kamar udah siap tadi. Udah. Yuk. Assalamualaikum. Udah, santai aja. Suami aku masih tidur kalau jam-jam segini. Bentar lagi dia berangkat kerja. Iya, iya juga sih. Salah siapa dia sibuk. Jadi kecapean dan gak punya waktu buat kamu kan? Ya itu. Mending sama aku aja. Aku udah terbukti. Ya walaupun aku harta orang tua, ketergantungan. Ya, banyak kan kamu bahas diri. Bentar lagi. Tunggu suamiku berangkat kerja ya. Ntar kamu kesini. Oh iya. Tapi tetangga aman gak ya? Tuh kalau masalah tetangga sih aman, 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 aman. Yes. Sayang, hem aku disuruh setrika malah nggak disetrika. Terpaksa aku yang setrika sendiri. Kemana sih? Sayang, sayang. 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 Di mana dia? Aku belum disiapin sarapan lagi sama dia. Sayang. Sayang. Masa di luar? Kayaknya di luar deh. Sering banget ngobrol-ngobrol sama tetangga kayak gitu. Kayak udah akrab banget. Enggak. Aku gak boleh berpikiran negatif sama istri aku. Aku tahu dia sayang sama aku. Tapi kamu gak ada kerjaan kan hari ini? Gak ada kok, sekarang aku free time banget. Time. Ini waktuku buat kamu. Makasih sayang. Sama-sama. Sayang. Iya. Kamu gimana sih? Suami aku udah bangun. Aku udah mandi kali tadi. Oh. Kan aku tadi suruh setrika kemeja aku. Kenapa nggak disetrika? Oh iya. Ini aku nunggu belanjaan tadi di depan rumah. Bentar lagi aku setrikain ya. Ini udah. Udah selesai. Duh. Aku setrika sendiri barusan. Oh, kamu pakai yang ini. Semalam kayaknya. Aku udah nyiapin barang-barang aku juga. Emang mau kemana? Kamu belum siapin sarapan ya? Iya kan aku tadi nungguin belanjaan, belum belanja. Kamu bilang apa barusan? Aku mau kemana? Iya. Kamu kan tahu sendiri aku mau kerja gimana sih? Iya maksudnya siapin barang buat apa? Enggak, aku udah siapin semuanya barusan. Sarapan kamu juga belum siapin kan? Iya, ntar aku siapin. Sayang.
mood kamu kenapa? Gak apa-apa. Kamu lagi bad mood ya? Bentar lagi aku siapin sarapan buat kamu. Enggak usah, aku sarapan di kantor aja. Oh ya, aku mungkin pulangnya agak malaman nanti. Oh iya, nggak apa-apa. Kamu yang semangat ya. Iya, soalnya di kantor kayaknya ada meeting deh, sampai malam nanti. Oke, aku tunggu di rumah. Ya udah kamu. Aku nggak bakalan kemana-mana kok, aku di rumah aja. Ya udah, syukur kalau kamu nggak bakal kemana-mana. Dan kalau emang kamu mau keluar, kamu bilang aku aja. Ntar aku chat. Yaudah, aku berangkat dulu ya. Sekarang? Iya, Mas. Oke. Berangkat dulu ya. Iya. Jaga di rumah. Jaga diri baik-baik maksudnya. Oke. Hati-hati ya, sayang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak ada siapa-siapa kan di dalam? Aduh, gak ada, santai aja. Kamu gak ada rencana buatin aku teh? Oh, kamu mau bikin teh? Iyalah. Tapi gak usah gula ya. Karena kamu udah manis buat aku. Aku males mau bikin teh. Kamu gak usah main gombal-gombalan gitu ya. Ya udah gak ada teh, yang penting ada kamu di hidup aku. Kamu suaminya barusan kemana? Aduh, sekarangnya tuh aman banget deh pokoknya waktunya. Soalnya suamiku pulangnya itu masih malam. Dia tuh sibuk banget di kantornya. Jadi kesempatan baik ya buat banyak kita untuk dong. Bersama terus. Banyak banget kesempatan buat kita. Nah, dia egois banget ya, sampai kamu gak dipikirin di rumah. Udahlah, gak usah, dia lebih mementingkan dunianya sendiri. Ya bener sih, wanita itu memang butuh duit, tapi perhatian pun kasih sayang juga. Dasar cowok brengsek. Ya udah, kamu temenin aja aku di sini. Ya pasti lah sayang. Apalagi, wah kamu setiap hari nambah cantik loh. Oh iya, aku mau naruh curiga tapi takut gimana ya? Malah timbul ini apa? Konflik sama suami kamu. Jangan-jangan nih, suami kamu tuh juga berlakuan kayak kita ini. Ya bodo amat lah, lagian aku gak peduli banget lah sama si dia. Dia udah sibuk di luar, jadi aku memang benar-benar kurang perhatian sama dia. Ya bagus banget sih, kamu memang harus seperti itu sekarang. Tapi aku pengen gitu, liburan bareng kamu. Liburan? Iya, kemana lah gitu kayak. Kemana ya? Kalau ke Bali, gimana? Waduh, serius? Iyalah, 2 rius, 1 serius malah buat kamu. Tapi kemana ya kalau ke Bali? Itu, mana sih? Pantai yang bagus, Pantai Kuta. Nice. Gimana kalau ke sana kita sewa hotel? Boleh. Tapi nanti izinnya gimana kamu suami, sekalian suami? Bisa kan, bisa ngomong liburan sama temen. Oh iya, bisa. Emang percaya suami kamu? Aduh, kayaknya aku lebih, gampang diakalin. Lebih posesif akhir-akhir ini, kamu bilang juga iya seperti sih. Itu. Iya sih. Kenapa sih? Pasti karena ini ya? Udahlah, suami aku tuh aku yang ngatur. Kita tuh cukup bersenang-senang aja, sayang. Iya. Emang kebas sayang deh kalau kamu gitu. Tapi aku mau nanya nih. Kenapa? Emang kamu sayang banget sama aku? Sampai kamu rela ninggalin suami kamu demi aku? Ya sayang lah. Ya walaupun katanya aku sedikit ini di bawah dia sih. Tapi aku tetap berada. Iya, aku ngerti kok. Kita kan udah agak lama nih berhubungan.
Buang kita di belakang-belakang terus, ngintip-ngintip terus. Iya, ya. Gak ada yang keseriusan gitu. Ya gimana ya, kan aku juga butuh dia, soalnya gajinya dia gede loh. Berarti kamu gak sayang aku dong? Maksudnya kan, aku butuh dia karena aku memang butuh uangnya aja gitu loh sayang. Kan lumayan kan buat biaya kita kemana-mana, liburan kemana gitu. Aku bisa pakai uangku sendiri, gak ngerepotin tapi kamu. Tapi aku masih mampu loh sayang, kamu jangan gitulah. Gak usah ada sangkut pautnya masalah uang ini dengan suamimu. Aku mampu kok. Berapa sih liburan murah banget? Biaya nikah berapa sih? Lah, sepele. Ya udah aku apa? Punya rencana mau nikahin kamu bulan depan. Hah? Bulan depan? Iyalah. Aku nih sebagai pria sejati masa mau tetap hubungan kayak gini gak ada kejelasan. Terus aku mau ninggalin suamiku gitu aja, enggak dong? Ya, harus dong, ada, sayang. Kan harus ada butuh proses gitu maksudnya. Proses ya pasti, cuma proses terus kapan jadinya? Kita cuma mau gini terus. Ya, terus gimana? Kayak biasanya lah. Saya kamu lupa. Mau ke kamar. Iya. Ya udah boleh. Kamar udah siap tapi kan? Udah. Yuk. Assalamualaikum. Ini apa-apaan ya? Ini mas saya cuma nganterin pesanan dari Bu Rika. Pesanan apa? Mbak Vina, mas pesen ini mie ayam barusan. Kalian mau kemana? Kalian mau ke kamar? Enggak, aku mau ke belakang. Ya, saya mau betulin AC. AC apa? Kamu... AC di sini kayaknya gak ada masalah deh. Tapi Mbak Vina bilang tadi ada yang rusak, jadi saya yang betulin mas. Aku emang bener-bener gak nyangka sama kamu. Maksud kamu apa? Katanya kamu mau pulang malam. Kok pulang? Kamu gak usah bahas lain deh. Jadi selama ini kalian emang udah ada main di belakang aku. Enggak, dia maunya bertamu tadinya. Vin, kamu lupa sama janji kamu saat kita nikah. Kamu bakalan hidup sehidup semati sama aku. Kamu gak bakalan ada main di belakang aku. Iya, aku ngerti. Sayang. Kamu kalau ada apa-apa cerita sama aku, Vin. Kenapa kamu sekarang kayak gini? Kamu gak usah bentak-bentak gitu. Lagian kamu gak ada waktu kan buat aku. Kamu selalu kerja kan? Aku kerja itu buat kamu, Vin. Buat kita, buat keluarga kita, Vin. Tapi kenapa kamu abaikan aku? Vin, selama aku libur, waktu aku semua itu buat kamu, buat keluarga. Iya, tapi kamu batasi. Oh, jadi kamu nyalain aku? Kamu nyalain aku, Vin? Enggak. Yang jelas-jelas di sini yang salah itu kamu. Oh, oke. Okay. Mas. Coba bayangin. Kalau kamu ada di posisi aku, gimana perasaan kamu? Kalau misal adik kamu yang digituin, apa enggak sakit hati kamu? Kamu juga, aku benar-benar enggak nyangka sama kamu, Vin. Aku selama ini jaga hati buat kamu. Aku sayang sama kamu, Vin. Kenapa kamu hianatin aku? Iya, aku ngerti. Kamu enggak usah minta-minta gitu, enggak enak lah sama tetangga. Aku enggak peduli. Ini bukti aku sayang sama kamu. Maafin aku. Kesalahan ini udah fatal. Jadi lebih baik sekarang kita bisa aja. Hah? Aku bener-bener udah kecewa sama kamu, Vin. Kamu ajak aku pisah? Kamu beneran? Oke. Kalau kamu memang gak, kamu ngerasa gak salah, oke, aku yang salah.
Aku udah jadi suami yang buruk buat kamu. Aku gak baik buat kamu. Enggak, aku yang salah. Enggak. Udah ya. Semuanya udah terbukti. Kalau emang kamu sayang sama dia, pergi kamu sama dia. Aku gak percaya kamu kayak gini, Fri. Emang kata-kata maaf dari kamu itu cukup. Sekarang kamu pergi ke orang tua kamu. Pergi. Aku gak mau lihat kamu lagi. Beresin barang-barang kamu sekarang. Mas, kalau kamu emang laki-laki, setelah aku pisah sama dia, kamu nikahin. Ngerti? Ya udah. Sekarang kamu pergi dari sini. Ini udah saatnya kita tidak bisa menyembunyikan ini semua. Semua udah kebongkar. Ini kan yang kamu inginkan. Kamu ingin pisah kan sama aku? Sekarang saatnya. Aku tahu kamu udah gak sayang sama aku. Aku sayang kok sama kamu. Musib. Aku kecewa sama kamu. Aku benci sama kamu. Pergi dari sini. Takkan ku sakiti.